Unboxing check. Hello guys, welcome back to Nila Nafs channel. Video ini adalah tentang unboxing case HP yang aku beli di toko online di Shopee. So, langsung aja kita unboxing paket pertama. Kebetulan aku ada 2 paket yang keseluruhannya itu ada 3 case. Buat paket case yang pertama, aku beli di @sunflower2.id. Di toko ini tuh case-nya lucu-lucu banget guys, dan harganya juga affordable buat kantong kita. Nah, so di sini aku beli 2 case HP, yaitu Milk Pattern yang pas aku beli itu harganya Rp16.000, dan yang satunya lagi adalah Smiling Case dengan harga Rp16.500. Untuk paket yang kedua, aku beli di caseunicorn.id. Tipe case leopard dengan harga Rp17.999. Oh iya, kan aku pakai Samsung, jadi case ini buat HP Samsung ya. Tapi kalian jangan khawatir, karena model case yang kayak aku beli ini menyediakan untuk tipe HP lainnya seperti Oppo, Xiaomi, dan sebagainya. Menurut aku, case ini tuh lucu banget guys, warnanya juga cantik. Jadi pas kita pakai tuh kelihatannya tuh bagus gitu. Menurut aku, ketiga case HP ini tergolong murah tapi memiliki kualitas yang bagus. Kebetulan, ketiga case ini bahannya itu adalah soft case. Aku sendiri prefer soft case dibandingkan dengan hard case, guys. Karena menurutku, soft case lebih elastis, lentur, dan awet. Tapi itu kembali ke selera kalian masing-masing ya, guys. Nah, selain itu, dari sepencarianku nih, soft case juga memiliki banyak model dibandingkan dengan hard case. Alasan aku memilih model case ini adalah karena warnanya yang cantik dan juga lucu, apalagi pas dipakai saat mirror selfie. Menurutku jadi lucu banget ya guys. So, gimana menurut kalian? Jangan lupa komen ya, and see you on the next video. Bye-bye!